Setelah sebelumnya viral di media sosial terkait aksi pencurian kotak infak yang dilakukan kedua pelaku, tim Opsnal Unit Reserse Kriminal Polsek Kampar berhasil menangkap satu dari dua pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut. Pelaku berinisial AI, 17 tahun, warga Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota ini ditangkap petugas saat tengah berada di perempatan Jalan Lingkar Kantor Bupati Kampar. Dari pengakuan pelaku, dirinya bersama dua teman berinisial FI dan DI telah melakukan pencurian di empat lokasi, yakni Masjid Babu Salam Bangkinang Kota, Masjid Al-Falah Air Tiris, Masjid Nurul Iman Kecamatan Kampa, dan di wilayah Kecamatan Tambang. Dari keempat lokasi pencurian tersebut, dirinya berhasil mendapatkan uang sebesar Rp910.000. Masjid ini sendiri sudah berapa kali kamu lakukan? Selama ini 4 kali. 4 kali, itu di mana aja? Bangkinang, terus di Air Tiris, di Tambang juga. Dari pencurian ini berapa kamu dapatkan uang? Yang di Bangkinang cuma 10.000, yang di sini 800, yang di Air Tiris sama Tambang ya 800, terus yang arah ke Pekan 600. Ini engkau mencurinya dengan sendiri atau dengan teman? Kalau yang di Bangkinang sendiri, Pak. Yang di sini berdua, yang dekat Tambang bertiga. Kapolsek Kampar AKP Hendrik mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari rekaman CCTV yang didapatkan petugas dari salah seorang pengurus masjid. Hasil kopian CCTV, kita kembangkan penyelidikannya. Dan pelaku ini diamankan di mana, Pak? Untuk sementara, dari keterangan tim Opsnal yang melakukan penangkapan, pelaku kita amankan di daerah Ridan, tepatnya di simpang kantor bupati. Pelaku AI nantinya akan dijerat dengan pasal 363 ayat 4 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.